Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittisami bihablillah wal ibtida'i an manhiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashyi yuriduna wajhah. Wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawaahu wa kana 'amruhu furqa. Shadaqallahu al-'adzim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, sama-sama dan puji Allah dan kami selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat dan batu. Berikutnya ta'zim dan takdim serta kemuliaan dan tuan pada gure-gure berpandu yang nata jari tanyo pada nunggu lajar imu masjid tuku kecil, tuku imu seluruh perangkat pemerintahan kampung, istimewa kepada seluruh kaum makum ayah pencinta ilmu, pencinta ibadah yang bermalamnya tanyo tak hadir kena dalam kegiatannya karena tanyo beriman bahwa masa puasaan tanyo akan tahu bahwa Allah tak ubah dunianya untuk selama-lamanya yang akan berhadapan dengan neraka dan syurga. Karena modal pertama dan paling utama untuk jangka panjang selama-lamanya, baik masa depan uripnya, baik masa depan setelah selesai urip dunianya, yang paling fondasi harus bersukses ilmu, ilmu yang wajib. Maka kehadiran dan nyoba malam noda malam dengan kebah Allah pertama menepi kebenarnya fadilah-fadilah majlis ilmi dan fadilah ilmi karena Nabi juga saya jatwa majlis ilmi in asya asya sahidah wa imanda manda syahidah. Menyauti bahagia, menyomati merupak pahala syahid. Begitu luar biasa rahmat Allah kurung yang hadiri majlis ilmu yang diperintah oleh Allah. Manbak malamnya tidak pikir-pikir tidak duduk-duduk dan bahas baju tentang doa yang biasa kita yang dengar-dengar telir kebayang guru baca di negeri mung ayo nak kembali nasabah untayan doa yang pernah oleh Rasulullah yang ditanya tang ramandu je dapat alihnya pimpinan mendung je punya doa ya. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Yang kita sering dengar malah dia kita kena
penolong Nabi doanya. Bagaimana doanya diulangi Bapa? Ya Allah, kamu berdampi di tas di tasulit, tersalut, dikuasai dengan sebab dosa-dosa kamu. Malaya khafuka liurang yang hana dimakbun geron wala yarhamuna dan hana yang Hinan menunjukkan bahwa salah satu resiko dari dosa, dosa-dosa dan itu akan dikuasai niko, akan direncanakan sesuai dengan rencana go, akan dipetruk go bagi tanyo, dipaksa petruk go bagi tanyo, yang tanyo hanya truk, kepentingan tanyo hanya truk, yang ke tanyo kai kuasai niko, bakal dikuasai. Dengan sebab dosa, so kuasai dan dengan sebab dosa. Orang yang hana temakut ke Allah, hana sayang ke saya. Tetapi menyuruh dikuasai oleh orang yang temakut ke Allah, dari sayang ke tanya lepas bahagia. Tersalutnya dikenakan sultan penguasa lam rumah tangga penguasa dino suami bagi isteri kamu rela isteri dikuasai oleh suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahu ala ba'di wa bima anfaqu. Uragamnya urang kuasai urina, urang pimpin urina. Pakan kejit uragam lan mudaga pimpin urina. Pakan urina mudaga ibu pimpin. Bima faddalallahu. Kalau perlu baik memang li Allah uragam. Manusianya naikkan ke agam. Nah sisi itu perlu baik agam. Nah diri itu perlu baikkan. Nyorat urut rumah tangga. Yang itu posisi oleh Allah. Uragam harus yaitu. Urina ini. Hanya yaitu uragam. Hanya mengatasi. Tapi paling raya abadah. Ketika isteri. Apabila dia dalam kekuasaan suami hanya ya ke Allah, hanya saya aku berumur yang kena lagi. Amin. Ke Allah hanya ya ke berumur hanya saya. Pun sebab sampai kejadian mana, salah satu penyebab adalah dosa atau dosa. Maka kehadirkan makhluk-makhluk yang menguasai dayung, yang makhluknya hanaya ke Allah, hanaya saya, kita salut. Pemimpin terendah adalah pemimpin rumah tangga. Lupa mengerisiku menyosiro pemimpin rumah tangga ke asal rumah anak saya ke Allah saya menyuh anak saya dia ke Allah nyaman kahan dibubuk ke dan dilema ya kita say ya kahan dibubuk yang tunat yang wajib hai tinggal ya ke Allah hai dilema
Maka payah berdoa menyodi udara sarut hamba-hamba yang betul. Sampai ke kiri oleh Allah urung yang pimpin dan urung kita yang yang hanya saya aku kita yang kaya hanya ya Allah. Dia akan yang penuh ini. Dia akan yang ini. Sehingga punya merasa berdosa, banyak berdoa kepada Allah. Bahkan orang-orang berdosa layak menjadi urung-urung yang direncanakan li urung yang hanaya ke Allah dan saya. Jadi hancur tak bersalah urung lagi lebih. Nah, rupa jihinan menggambarkan salah satu resiko dosa. Imam Al-Ghazali berpegah dalam bab afatul resiko resiko dosa. Kukjah resiko dosa. Pokoknya resiko setiap dosa pasti ada resiko. Cuma kapreh kagai pajak kibar. Mayak mansu'ai yujizami. Siapa yang berbuat kesalahan pasti ada balas. Yang berpikir aman. Sehingga adalah bala akibat dari dosa. Kadang-kadang tikuh yang naik rumah berotai. Tikuh berotai. Kayak kakak ija ibajuh dan puan naik kakak ikhlo ini. Tilo berotai. Binatang berotai. Olehnya menyiur dosa aku berotai perumah. Puan pada agak lebih perumah. Berotai perumah. Pukumun dosa perumah berotai aku. Nekah batik tak ada yang lihat tu perlu akai perumah tinggal di mulut kerana dosa akai lepas kekerasan. Jadi urina-urina tiba-tiba korang orang kata tiga tak kerana hutan malam. Oh ya tu dosa astagfirullah. Nanti bersama-sama itu pada wala. Maka Hasan Basri dan Basri Tena ulun yang mengadu juga bagainya tentang masalah pribadi, tentang persoalan dan problem. Ini yang sahabat saya. Kok mudah jawab tipu dengan cara dulu? Kalau ulun buat sahabat saya, baik. Sahabat saya, ulun dah ngampur rumah ku tetong tapi-tapi. Hatu, ini ngelibat macam. Istimewa. Tuh tidak indah minumnya mana tuh dengan sakit yang boleh istighfar, insyaallah boleh. Pupuk yang nak istighfar, mana dia yang dah cok kontak dukun kekuat, dukun juga ada pupuk dan seluruh pupuk istighfar. Saya memang mana kata sama saya, ini istighfar. Pertama pun dosa, pun dosa yang dia telah. Ini kenapa dia harus istighfar? Yang dia tak berseri, yang jumpa dia tak pegang. Dia tak ubati. Istighfar, lu kok puh dia minta segi. Ikut naik, ikut hutan. Ikut dari darah lu. Nanti hidup tuan mama yang pakai. Kerana ni mama ni hanya tiga macam. Nah ini datanya macam seribu ya bu cuma. Artinya dosa-dosanya merisiko. Menubuh pun dosa yang paling pun dan yang banyak.
yang dia ke dia yang dia menghadirkan orang yang menguasai tanya, menghadirkan pemimpin-pemimpin yang anak sayang bagi tanya dan anak ya ke Allah. Dosa yang dipunyai dosa gagal minta ini, karena full kewajiban minta ini. Ilmu wajib, cuma yang wajib, tapi untuk cuma yang payah minta ilmu ilmu aje. Kena dok juga cuma yang. Dia wajib pun tak minta ilmu besar. Ilmu yang paling penting pun yang cukup bahaya menyohana, ilmu untuk sahima tu ilmu tauhid. Dosa hanya iman dalam dada. Kadang-kadang dia tak kalah dengan mata. Ini bubuk dosa lain, dia tak kalah dengan mata. Dia dosa ni dah, dia tak tinggal dengan penyum. Tapi dosa hanya iman dalam dada, tak kalah dengan mata. Tak tinggal dengan penyum, tak tinggal dengan iman dalam. Tapi dosanya, dosa yang dijanji di Allah kan dipampun. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah boleh terima. Allah kan dipampun dosa orang syirik dengan iman ke Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan yang pampun oleh Allah dosa yang kecerit dosa yang kecerit sehingga tiba naura nampun dosa sebesar apapun ada besar. Padahal kadang hanya tempat itu makna suha, tetapi bagaimana sesuatu yang menyebabkan Allah nampun dosa, tapi ini hanya dosa-dosa yang kecerit. Ini yang hanya mampu oleh Allah dosa hanya tauhid. Maka para ulama gempa habis-habis yang merumuskan ilmu yang memudahkan orang umumnya begitu iman sehingga kepegat ringkasan-ringkasan untuk bagi pegat cara yang mudah ini dikait mengeluh. Tanya kepura-pura belakangnya lupa ringkas belakangnya lupa upah itu payah mudah sebab hana mandung orang mampu ialah Quran gerawai ialah Quran ke depan mandung orang itu perlaki makalau dia Quran ujian lah boleh tak pun ada. Ini tu pun apa dia macam ni. Jika disuat dalam dalam hadis, disuat dalam Al-Quran, pemuda-pemuda sampai tu baru pergi kitab Jawa. We are mighty good. Yang perno humufo bandung-bandungnya hanya usaha ini untuk memastikan umatnya lah ilmu boleh entoi. Ku dosa hanagah tohi, hanagu hukum beriman di akhirat. Apabila naik tiga yang bertentangan dengan ketauhidan, maka untuk ayat murno ilmu tohi juga ilmu-ilmu yang lain yang berlain bufikah pun tasawuf yang harus nan pembimbing. Kerana pembimbing dan yang punya anak pembimbing ada orang beda kita orang dan yang ada kejap ke dewa tak gerempak orang Arab.
Al-Quran kat tu kau pergi kuih-kuih di jalan. Lagi dah beda dia Al-Quran, Al-Quran. You pergi ada kawan cara Al-Quran tu. Hai nak 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 lumpuh bukannya dari Quran dia kamu buat lo dengannya Quran tu dia cuma cara pulau muronyo muronyo belum lagi aku nak Facebook apa yang buku saya kaya baca baca Arabnya gaya ini agama menduk. Alu sunnah menduk gaya baca Quran yang kabar yang gini lagi menduk. Kedek-kedek tak kena dengar wali raderah. Ya kira-kira baca ni, baca ni, ya kira-kira. Nanti saya pun lupa. Atau dengan TikTok ya. Ya memang TikTok. Kena ya memang. Makan pelajaran tak nama dulu. Dan nasi belum hidup-hidup macam dia main dah boleh buat TikTok. Anak-anak tak boleh rasa arah ni. Pakut. Anak pembimbing. Nanti dia berkata Allah. Ahlus sunnah wal jamaah. Bagi jaga keaslian ilmu yang berasli. Turunan dari Rasulullah. Aku berjaga. Ulama di Aceh yang turunan ulama Aceh sampai awal yang jaga silsilahnya sila ilmunya tapi sila agore bentuk ke dia tak sebelum semua kali ini baca dah dia dah agore nyo agore menyukai nyo rumah siap-siap ini tukunya agore tukuji-kuji agore tukuji-kuji agore tukuji. Dia yang tempat itu buat Syafi'i, Syafi'i mohon goreng. Jadi buat Malik. Malik untuk goreng, tempat itu buat Rasulullah. Menjaga betul-betul hidup turunan, berjelah turunan di mana. Tidak menjaga karena antara kesesatan dengan kebenarannya halus dan dari mata putih dengan mata hitam. Biuk menggesek, silap itu. Kulau dia bergabar jadi kembali kepada keaslian Al-Quran dan hadis. Ya. Beres, pengajar boleh baca juga di ibu juga mana. Mana geroi, di hadis geroi. Jadi hadis. Di mana ada kata mongsi, puyek kodak, cuma itu. Sehingga nyokatannya yang payah jaga. Makanya Nabi berkata, Mala syaikhala fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tidak ada guru yang membimbing, maka syaitanlah jadi guru. Buka. Itanya, tanya sakit. Jika tak ada buat depot, tak boleh buat. Kuih tulisnya tak berjauh-jauh, rumah di Jawa. Kerja ini mandu 40 ubat ditulis. Harus dengan resep. Obat sakit perut tetapi kebat di perut di baju. Harus dengan resep doktor. Urut ahli. Mengat, salah baju. Urut ubat operasi mata. Dia operasi itu menyangka orang alih hanya beri-beri saya. Geng di bandara itu. Sebab menyuhana beri darah pada umat mata kan boleh mudah. Pakai gula darah anak beri. Keracunan obat. Ubat mentengah keracunan. Menanti keracunan ilmu. Pakai salah cara konsumsi. Buat bina yang pejuh tu dalam pejuh bu, nak yang pejuh dia pejuh bu, dia balik-balik. Nak halu minta gue. Nampak, dia kini pegah, dan dia yang jimut-jimut,
ikut pengajian buat Facebook, baik saya baca hadis, apa lagi dia ikut, dia share dengan tu lagi, ada share lagi lagi tak? Ha, anak kecupu. Katanya lebih bagus dia nyok ibah ni, nyok tak nyok ibah tu lagi. Nyopu betul asli alam sunnah, nyopu kamu pelaku pengaruh alam sunnah aliran tidak. Karena bukan aliran 72 sisa tak boleh yang betul. Mungkin 72 betul tak boleh sisa, gampang. Ya kan? Yang betul tak boleh mereka. Macam mana nak berat? Itu alam sunnah macam mana? Alam sunnah yang keadaan yang betul-betul asli dari Rasulullah yang secara turun temurun. Ini silsilahnya menjaga dunia ulama Aceh dari zaman makami. Pak menjaga adanya hari nyembu-nyembu mengatili mazhab jami'i, mazhab jami'i di mandal. Baik nyembu-nyembu beroriginal, berasli. Sehingga ada kacau-kacau Aceh menyerah agama. Kompak dalam agama, sama mazhab. Ida jokkan, mama aku baca ekrot. Pak ni yang menanti saya, ini dia pilih tak. Ikuti rawat saya yang nanti tak. Rujuk kan di sana, kecil-kecil kan di sana. Rujuk, yang dia betul tau, mesti rawat tak. Maka dulu anak mufum, mana aku turut ikut. Mendoa, mendu di sana, aku pray, ada di sana. Maka anak nak buat, ibu kali kan di sana. Tau kan, boleh je. Mana boleh je, betul. Ibadah tu betul ibu tadi urut je tadi. Ilmu pada kita dah hor di kena. Duduk kat kopi tu. Lagi apa? Apa? Maka dalam halnya, ia menjadi persoalan. Dan sebuah rumah tangga. Nah, yang golonglah ilmu yang boleh. Yang sosok yang perlu tanya. Yang rumah yang sosok yang perlu tanya. Pertama, dosara. Yang kedua, dosa pemimpin rumah tangga kamu. Karena Allah berperintah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu u anfusaku wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Langkah pertama penyelamatan, selesaikan ilmu yang wajib fadul. Yang lebur nauri gini di rumah. Duitnya kita lekaklah. Jirannya ngelonglah. Nyen wajib ya penuh. Dosa yang dia penuh. Dua kali. Maka dia peka. Imam Al-Ghazali. Tidak orang alim gunduk ke rogi rumah. Hana ditubik-tubik ulua. Hana pasti gaknya hana berdosa. Boleh jadi berdosa. Apabila nauri gini rumah. Yang golong. Itu golong sah dilakukan kewajiban kewajiban karena anak ilmu ya apa akhirnya kejahilannya dalam penanganan ini adalah fardu kifayah menyuhana sewadangani mandum mendota pinyonal ini sebagian mendunga. Mutiak-tiak yang berpikir yang namdosa. Oh, lu pemimpin rumah tangga kibang kuperno je muka roh majlis. Eh, mati ni yang dua puik ya. Besar roh ni pun dosa dia dua ribu tu. Tidak lah kau menyebut rumah jadi wajib diri. Tapi dia uringnya. Pahitah yang nak lakukan, kerana pekerja luar. Dia penuh lakukan, dia betul. Ini orang yang pajak, dia luar kanan orang. Dia penuh kajutian, dia wajib orang penuh lakukan.
Iji penting dan pelengkap. Lua pokok. Hana artina macam mana lua? Enggak tadi macam lua dan baik pula kan? Mana enggak pakai desi-desi lah. Tapi lua sebut kan? Kan warai kupung. Ya kan? Maka menyuruh ilmu boleh dipayah cara ilmu boleh inanagla nyari rumah rumah ramai makna beri rojo hari ini tidak lainnya harus kepada dia lepas itu aku bayar memang hari ini kerja ayu bayar nanti pun. Nah ilmu lah tu pelain sesuai dengan status yang kau pelain tu pribadi. Tanya orang golong tidak wajib, hana wajib tidak wajib. Hei hana apa yang kata itu? Nah wajib berno ilmu mana tadi? Hana. Tapi punya kau wajib tidak wajib? Yang kata tidak wajib ini wajib mana tadi wajib? Kata kita kata oh eh apa? Kita kau ibadah aje. Menyuhana ilmunya dosa. Lainnya hansa haji walaupun kau itu negoji gitu. Hai ke negoji saya kata kata jak dulu kata wo mari. Ya go ya kan ibu gua kau dia ni. Igo kita wah dia kau wewe nah. Ni ke mandu murung wewe kata wah tak wah. Aduh wewe dengan kata wah yang ada tu kau boleh ku. Mati gua ikut di kuat ini, kuat ini, kuat yo. Karena nanti ini, rukunlah mukawi. Tiada orang tak mana wajib minta ilmu yang kami. Urina menanti, rukunlah mukawi. Mana wajib minta ilmu tentang rumah tak, mukanya. Wajib kamu kawinnya kau je. Guna ilmu tentang sah dan batu nikah ini. Begitu pun roh sah nikah. Yang baik bukan buku wajib roh kali buku nikah nak sah. Pak-pak tu pun. Ya kali buku nikah sah buku nikah. Oh buku wajib buku nikah. Tidak ada roh pun ada patut pun roh. Boleh pun ada pun. Ini kembali roh ya. Walaupun yang berbuat sah tetapi hanya ilmu yang dekatnya tahu tak. Ini yang benar-benar ilmu yang dekat tadi juga. Dia beragam. Olehnya benar ilmu yang dekat tadi. Dia beragam. Karena kata mumpu, kata murusan orang ini. Dia benar ilmu yang dekat. Olehnya berinah hari itu biji dekat kok. Tiba-tiba kata lagu tanah haram lainnya ilmu tentang kewajiban suami istri. Maka pengertian kita tiru-uru nana bina pegawai nana ina yang wajib itu penuh tentang kewajiban seorang istri. Itu wajib kita kedurhakaan istri yang wajib mak penuh ni. Baik pulak-pulak agak dia orangnya gegegak. Gegak memang anak kau. Lima kahwin ketika dia cakap, hei, pepai tak nak buat perempuan. Dia kata, pakai perempuan. Pokoknya ada anak sesuai perasaan ni salah mendung. Dan sesuai dengan orang salah mendung. Aturan agama, tak itu. Tuh kewajiban suami. Tuh yang dipaksakan suami. Tuh yang berdosa yang paksakan suami. Menanti uraga tuh kewajiban roh. Sehingga wajib nama salah, wajib dapat tepat, wajib kerumusan. Mangat dapat tepat.
Hai dengan tukun biasa hadapi konflik. Tapi konflik. Hei, kena masalah ke tidak boleh dengan tukun. Dia berkahwin. Apakah awak itu? Dia kena masalah ke tidak boleh tukun dan berdupa. Yang macam orang tu. Dia kena semua memang. Dia tahu orang masalah yang rumah. Pergi dia amat tak tahu. Kalau dia pendapat, dia pun tak pendapat. Waktu dia tanya, mesti rotong salah. Dia salah mulai. Aduh. Dia boleh kau salah permu, dalam permu salah lepo. Pakai salah pun, tidak kau. Sesuai dengan dia, kau permu. Pakai salah permu, permu pernah sesuai dengan dia. Maturan apa kau hello? Bukan dia hanya tenang lo ibu bu. Kalau dia yang tenang ibu bu. Tiada yang dapat dapat dan tahu berdepan. Pakai karena anak ilmu dan permu tangga aturan Islam dan permu tangga. Sehingga rumah tangga yang suami Islam, istri Islam, kabinnya ke rumah tangga Muslim dalam praktik ini, karena anak ilmu Islam dalam rumah tangga. Yang kau je kena punah mudah ni. Teh, kalau nyok aje ubah kawin ni, nyok aje yang minta ilmu rumah tangga. Namun, nyoyakam kait doang mudah lagi. Nyata juga pegawai kait doang mudah lagi, kait doang bim pun berumur. Ini berumurnya kan kait tim dan pegawai. Kait doang mudah pe, kan enak dalam dunia Islam. Lu kewajiban lain, menyatakan salah perjalanan rumah tangga menjadi perjalanan ke neraka, karena hanya ilmu rumah tangga atau konflik. Ada dalam perdebat. Maka segolongnya punya ilmu. Sahabat nyolu ilmu. Nyolu ilmu lah kau. Nyanci lupu malindra dia permohon. Saya cuma hormat dia. Saya cuma dengar kejap lah kau. Kedih pedih. Saya cuma pedih. Matumpu melupakan saya cuma pedih. Maka lebih ke segala maju. Tapi menyukakan anda sahnya seperti yang mengumpul dan uat tu. Lagi ada punya apa apa ini ada punya. Tapi yang anda sah itu mahu dengar dan ilmu mana. Sehingga di rumah tangga Islam, artinya bersyariat dalam berumah tangga. Oh, dia kena makan. Ini bukan sekadar tu'ah belah-belah belah mudah. Benda ilmu tentang bab tijak. Jatuh sah terbatal, terhalang, haram, terhalang, terfasid, terhanafasid. Baik terjebak kepada praktik-praktik, transaksi-transaksi yang haram. Benda ilmu ini. Maka setiap urun Islam yang Mekah, menyogaknya demi iman dan uwa wakirat dengan mekatnya bernafahala dan bernafah dosa wajib benda ini hantik dengan tergedak doa ku belah hidup belah hidup belah hidup sehingga terlibat dalam praktik-praktik haram sehingga menghasilkan di tangan harta haram harta harusnya kepua kiri rumah suap bapak rumah. Suap kerana anaknya pusat haji kata Abi harta hara yang merisiko jih juga saudara tak kululah min nabata minal haram karena ru'aulabi setiap daging yang rumah bersimbut dari harta hara neraka lebih pantas baginya hai ibadai haruslah kebaikannya. Pakai darah ni sumber dari hari manji nak dosa baju hari han dosa punya hari je pun tetapi ada ke dari tu lagi orang baju rancun tak baju rancun dah depu dosa tapi tak baju rancun han ada depu nak dosa han depu han ada dosa mak tetap pun mana ada fikir belum nak kutuk pun nak buku yang kau kata tak mempunyai berbaik dan berbaik
Walaupun ada debu ni, menelah tanah dia. Yang resiko ini terjadi. Maka supaya mengenalah, berdiri. Oh, jauh belakang mana dia limiteri, ha? Ini limiteri, ha? Baik tak cok ilmu menggunakan belakang dia. Nampu ilmu pada iji ke ini lah. Oh, kak, menyukalah manjihnya iji terjadi. Baik dosa, baik tak takdik lagi. Tak nanti limit kau. Potong jalan. Ya? Ya? Gantung itu telur. Dan bila bersyukur bagi Daniel pun bahawa Daniel gampang tergoda. Dan dia ini rumah sana, dia ikut pengajar. Duduk malu memek Daniel kat ketiga. Duduk ya, ini rumah. Duduk bawa kubur ini. Kena-kena Daniel. Mana rencana? Mana? Mana rencana? Saya menghayut terawak. Mana itu Daniel? Daniel tidak bicara. Kira yang tergoda dengan dunia. Dia pula ini kena lawat. Yunan yang bila dia rencana ni pun padat. Mereka lah lorok. Kadang-kadang yang rumah, yang rumah di lorok ni lorok. Kadang pokok. Nak rencana? Haa. Dia dulu rencana aku cuma letak. Haa, dia punya. Dia tak kohok buat ni, dia punya jalan. Dia tak anda buka jalan ke dia. Cuma tak ke dia. Dia kau punya punya. Nah, ilmu yang pertama yang adalah bagian dari hidayah Allah. Ilmu yang kamu renung dan tu'uh antara butuh yang salah yang antara rumput tanpa hidayah dari Allah. Karena hidayah pertama adalah Allah yang berdua bagi Daniel tentang yang baik dan yang tidak baik. Yang berdosa dengan yang anak berdosa. Yang jauh akibat kuitanya mengingkah yang hancur. Dan tipenya bagian dari hidayah Allah. Hidayah tingkat pertama. Hidayah tingkat yang kedua. Ilmunya tidak mengelam jiwa. Sehingga membentuk kepribadian dan cinta mengamalkan ilmu. Ladungna yang rupa ilmu tengah tapi nak yaman. Karena pakai hanai tamang di dalam kecerdasan hati. Otak tau saja. Tapi kesalehannya, kemampuan mengikuti rumusan-rumusan ilmu syariah di dalam kehidupan yang dikenal dengan akhlak. Akhlaknya yang terjadi tanpa taufik dan hidayah Allah. Tatamu menampung sempurna yang kedua, maka hidayah yang kelihatan yang kenur lebih nur dalam hati Allah hingga gerempak ilmu kelingan kemampuan kajian otak dan akal keurung kasyam hingga ilmu kajiannya kerana hari malam baca amal pahali yang tidak sempurna mujahadah dan beramal yang lebih kepada para awli awliya. Untuk merempuk yang kedua, sukseskan ilmu yang pertama. Jadi ilmu yang boleh. Pajan baruna yang kedua, apabila kalirna yang pertama secara memadai. Mengamalkan ji, maka diri ilmu yang kedua. Yang ke yang pegahli Nabi, man amila bima alima warasahullahu malam. Serius amal tanya.
komitmen dengan taufik dari daya Allah, maka inilah tingkat kepada kasyaf yang lebih ilmunya kepada para wali bahkan hebat-hebat dan guru Islam awal. Dari tingkat pertama serius, tingkat kedua serius bila Allah, hingga mencapai tingkat yang lain. Maka di dekalan ilmu orang awal, ikatnya lebih tuli. Habis ke tuli. Ikatnya macam yang tuli, tak baca habis. Kita tengok hati habis. Terpikir, dia ikatnya adik nak ke tuli. Dia tak baca macam mana habis habis. Kibat ke rupa ilmu. Kau betul kalau nak bersejataan. Karena orang awal betul-betul serius ke Islamnya. Kena salah-salah. Betul-betul ikhlas, betul-betul minta Allah. Berjuang, berjuang ke hamba yang menentung oleh Allah. Sehingga ilmu orangnya, orang awalnya luar biasa. Bahkan luar biasa. Karena kan cuma keandalkan kekuatan otak dan akal. Tapi dengan hidayah Allah, setelah melewati hidayah tingkatan yang kedua, mana boleh kita pegang? Bahaya dah menyenangkan itu. Kerja kala-kala jua ilmu pada roda yang belum boleh. Yang kerja benda yang boleh. Tak wajib pada roda belum boleh. Yang sebuah kemungkaran. Orang lain wajib lakukan amal ma'ruf nahi munkar. Ajak. Membiarkan dosa bagi orang lain. Dia membiarkan kemungkaran. Maka malam-malamnya ada dua lagi yang dia. Yang kena waktu masuk amal ma'ruf nahi munkar. Menyuacinya berpegang bersyariat. Langkah pertama, syariatkan manusia. Fungsikan majlis taklim, fungsikan pendidikan. Betul-betul pernah lagi sesuai syariat. Cuma yang tanya, yang lain majlis taklim. Majlis taklim dia pergi rojak, yang ajak apa ya. Tak ada lagi di bahasa pula, dah mandung ajak di pula. Tak ada lagi hinan di penuh lagi konsep di selai. Penuh syariat kan yang tengok. Yang ni muntun kot jalan kalah. Tengok-tengok dah. Lelah roi lah uruti lah ok. Tapi pun dah pula teman nambah lah. Jak ke roi lah. Belum ke tengok. Ya nambah lah. Ibu ada dia pula. Ibu tak ada pula kerja. Yang kena nampak kerja. Yang lain dengan tu. Ada kata lah. Kata dia kurung-kurung. Kata dia kurung-kurung. Nampak kurung. Bawa dia jalan. Ada mampu. Tapi punya ilmu agama ni, kan nampak kerja apa yang kerja kerja tu tak ibadat. Kita tak muncul ke adanya. Karena ilmu jalan ke syurga. Iku lisa ikta iku kota iku dan nahimu. Semua ada jalan. Jalan ke syurga itulah ilmu yang keluar di sini Rasulullah. Ukur nenek kita jauh syurga. Ukur syurga. Tapi tanpa ilmu tak ada jalan. Maka begitulah penting ilmu. Anda tahu pegang penting. Ulama-ulama awal berkorban untuk biar betul ilmu. Dia tulis kitab berkorban bin awal dia supaya ilmu itu. Rasulullah gemur perang sebenarnya tujuan untuk betul ilmu. Kalau tujuan tak apa-apa dulu. Dia kata main selain main. Main selain perang ni. Nanti orang kata jauh pulang ke kak. Dia buat jauh kak. Saya jauh bukan terima mata. Biasa dengan orang kak. Tidak tahu dari Islam mana pernah dia jangan roh itu. Mana pernah. Ada dia baik hilangkan roh dia. Yang tadi dia jahat yang ulang awal ini. Hanya ada dia jahat. Yang penting ilmu. Buat dia hilang teruk gunung ini. Syah ni orang yang dia jahat. Karena orang Arab dia jahat orang tim. Tapi nak hilang ini. Banyak nak. Beda kriter. Baik dia jahat ini batak. Tapi nak kriter dia. Peninggalan penjajah. Tapi punya Islam ni ke peninggalan penjajah awal umat Islam ni pun tokeh Islam kerana dia punya ucai kula dia pun pedagang-pedagang dari Arab kan hebat tu dia pun status pedagang tapi gemil agama dagang ahli agama gemil dagang baik dia tapi gemil agama
Dia tengok dia pun berdagang, dia pun hari bubek dia pun sapu pada dia. Dia tu pun hanggit dagang. Bila dia pun, di mana pencarian dagang? Ia mumpum ilmu dagang, hana Mekah, yang Mekah, hana murid. Yang murid di darah dagang, hana Mekah, yang Mekah, hana murid. Yang mana? Di mana kurung yang nama, berbet kurung yang Mekah tu supaya berusung. Baik juga tu. Dunia lepas, akhirat lepas. Mungkin-mungkin. Yang lepas. Kegadinya yang lepas. Ya Allah, Allah bisa wabunya menjelamah. Terima kasih. Terima kasih sama-sama untuk ucapkan kepada Yang Mulia Ayah yang telah banyak menyampaikan pencerahan ilmu kepada kita yang memandu. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan ilmunya mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kami membuka sesi tanya jawab. Sebelum tuan baca beri pertanyaan melalui WhatsApp, mungkin tunggu-tunggu yang ingin bertanya secara langsung kepada ayah, kamu persilakan. Untuk kesempatan pertama, nyobi kepada Nero penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah, nyos pelukun-pelukunnya tak hadapi pertanggut bunyun Zulhijjah itu bunyu Pura Raya Kurban. Nyos baru-barunya katanya udah tak ada kalian yang kawan yang banyak kurban juga mobil. Jadi yang temukannya yang ayah bedanya tadili binatang yang kita kurban ya, mohon ayah di penjelasan. Mohon mantel untuk tuan sendiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tolong yang ini temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati ayah, langsung mentem bunuh berkaitan dengan dosa syirik. Adi ena tingkatan paling rendah kurung sampai perumulan syirik. Kurung harus nyata dengan perkataan atau bisa saja dengan word yang tanpa disadari. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan maksiat lawitnya. Wate kebetulan bala yang mandung kusalah kurlaya. Buka gebi bala di Allah karena maksiat ataupun karena alasan ikut kaya sebanjir. Sebab jenom yang terpegang bak urung mandung bala yang karena maksiat mesti dah urung sepertinya. Mungkin yang betul ayat bila itu tiba di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pemula ayat dan guriban bandu bunuh nak ayat singgung mengenai ibadah. Salah satu jalan ya, supaya urang beritim ibadah, artinya beritim sembahyang. Dan bila memang hendak sembahyang, bung merasa bahwa han mengatakan ke jalan dan ibadah. Yang kedua ya, mengenai dengan kemaksiatan, di antara lain sogok menyogok. Pukul sogok kopi, sogok besi, sogok hewan dan sebagainya. Yang iban cara tak kasih dan iban hukum yang sebenarnya dan tingkat sogok iban ayah yang jir ataupun hancur. Yang mentang dan kebalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu
dan nabona dan tenaga lakukan ibadah. Jadi wadah kadoa urungnya anaknya lakukan dosa. Anaknya lakukan dosanya dengan kata-kata mana ataupun anak wadah. Contoh katanya, akan hari ini kesalahan bentuk saya anak sesuai ini mulai akan kure. Yang pertama, yang kedua misalnya, apakah anak yang suci, anak terjoli bukan? Yang menjadi pertanyaan, pukul dengan anak dilakukannya ini bukan bertobat atau hendak? Yang pertama, yang kedua, gunung menyambut dengan tauhid itu kuasa Allah, kuasa Tuhan. Jadi dalam gore-gore apapun tengku-tengku ulama-ulama yang awal geringkas supaya kita nyongkir dan iman kepada Allah dipegak dengan ketika 50. Cuma segala kita nyongkam kalah, segala kita nyongkir ketika 50 nya puk nakara usah iman dan nyasa teman-teman segala kita nyongkir ketika 50. Kedua, yang saya wakil berhubung dengan kondisi ini, gunakan media ataupun masa yang sangat canggih. Siura yang kau ikut sama-sama mengikut gunakan lampu katanya itu apa dengan ini meninggalkannya itu Pak Kof Dejo Lepel Pok 8 dengan Pok 8 Bang Seluruh Aceh, Bang Tepodonya kaya dengan berkat media-media yang kan lagi WhatsApp ataupun dengan Facebook kaya. Yang menjadi pertanyaan Pok Bawasa, Pok Bawaita satu pun yang ditanya kendak inna lillahi wa inna ila rajun lillahi wa inna ila rajun bak berorah bahasa Pak Musibah nyampuna Pok tak boleh dengan Pak WA-nya ataupun Pak Facebook-nya atau Pak yang lain ini, Pak Media-nya dengan tak boleh inna lillahnya buka kiraku fahla na fahla atau kira kenana atau kunaikun dengan kira sia-sia maka inna itu pertanyaan Tuhan bila itu bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sementara dapat ini yang apaan buah pertanyaan yang pertama mohon jawaban ayah nyakur dengan kurban namanya mohon jawaban persoalan kurban untuk sah kurban sementara kondisi orangnya kalau kena beke itu punya kek kek diri ya cuman menau yang penting dia pun setelah sim umuji binatangnya bernormal menormal juga dia terpaksa menyoji pijut dia pijut belak dah pijut dia tinggal kaki kulit kau juga beri kelewatan olehnya bekna penyakit-penyakit yang merusak fungsi asal. Apabila asalnya dia penyakit yang hantar merusak fungsi dong dia diluarkan itu. Yang dia yang di secara umum. Cuma yang berbuat baru pas baru pas perlumah binatang kadang belum mumpuk kedua-dua mufuk punya dengan Yosa yang kebebas yang tak gambar-gambar menemukan dia lalu bucuk dia dulu tak dah umumnya oleh pengarah kerana mufuk ni tetap hantapan walaupun tiga dinga dan tiga orang pula mufuk tetap beda-beda ini gambaran ini secara umum. Yang kedua ruh dalam syirik pertama berdepu imannya iman dia yang pertama iman kepada Allah iman ke Rasulullah bima ja'abi dengan puyak budak di Rasulullah beriman
sehingga juga ulama dikumpulkan menjadi nambah rukun rukun iman. Yang menambahnya kita tumpu dalam ukuran minimal berdoa. Apabila nak buat kita tengok etika-etika yang bertentangan dengan etika yang betul, yang adakala jelas syirik, adakala itama dalam syubhat. Nah, ukuran syubhat hantar saja ponis syirik, tetapi Allah itu punya syirik, tapi untuk ukuran manusia kadang-kadang dia ponis syirik. Cuma di akhirat, wallahualam, boleh kena hukum syirik, boleh anak, tapi dunianya mantap khilafiyah katanya syirik. Yang nanti tingkatan lagi, yang minimal yang berbahaya. Yang kedua, memang syirik kan jelas-jelas bertentangan dengan akidah yang dengan dalil qat'i. Dan kan ijma ulat ulama nyoka kharikul ijma tentang tauhid nyata di luar akidah, menentang ijma atau menentang dengan tauhid yang ada dalil yang qat'i, menentang. Jadi yang keukuran-ukurannya yang syirik. Nah, syirik yang kedua karena hanya mengakui nabi. Ya, akui di Tuhan. Hanya akui Nabi Muhammad ya. Mana dikurung iman? Hanya sebab syarat iman adalah pembutuhi Nabi. Kalau bukan urung iman, hanya akhirnya kami iman kepada Allah, tapi hanya kita sedek bimaja dengan Nabi, dengan Rasulullah sebabnya. Alinya nalau yang dia kedua iman ngembuat berada dalam kitab Bika tak kena ul tidak tak kena nya tak kena maksudnya Ibrahim dengan tak kena nya ti sirik tinggal ke Nabi Ibrahim ada tetap kena ya ni berada dalam itu mungkin Nabi Ibrahim mai tinggal ke Nabi Ibrahim tak kena ulung dengan Ibrahim. Dia ingat ke Nabi Ibrahim dan lanjutkan cuma nak rumwa ke diri yang ijtihad ulama kepada kafir, tetapi yang sani kebaran kita tahu dia belum kira sana badan Allah. Dena balak betalah pula eh. Pertama pada debu dia lampung. Seluruh pu yang terjadi hanya lepas dari kudrah dan irada Allah. Allah yang ciptakan sebab. Allah yang ciptakan musabab. Yang ibu mandung dari Allah. Cuma kadang naik hadir ke bangsa ke Allah. Menyudah pernah lagi contoh tu. Pernah tu buat Allah. Pun kaya kore. Bukan dia menyudah pernah. Dia raya. Pakar dia raya kaya kore kaya. Menyudah ujian. Ada ikon naik raya. Dah nak ujian. Lupa kong dia Allah naik raya. Baik kore kaya dengan kong. Muli itu naik raya. Buat-buat. Di mana? Bahkan terjadi hal-hal yang merugikan dimulai sebabnya oleh dosa-dosa. Dengan dosanya akan menggiring kita kepada bubut yang penyebab ibadah atau terulut yang penyebab ibadah dengan sebab dosanya. Karena pun pegah di Allah dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Lahi kerusakan di darat dan di laut hanya lepas dari olah tangan-tangan manusia, perilaku manusia.
Oh, bukan sebab sebab ikut kaya ayat betul ini. Mak, pakar jadi ayat sebab dengan dosa betul ini. Sebab boleh kamu dosa tu boleh ikut kaya. Baca kaya ikut kaya mengirayat itu. Nah, cuma sebab hubungan sebabnya na yang itu na yang tersohong. Korelasi antara dosa dengan badannya. Nah yang dia, nah yang hanya dia cuma buat sebagian orang yang lebih rasih lebih baik. Jadi hanya mengingatkan salah satu penyebab pada memang dosa. Tinggal ini pun bukan Al-Quran. Lalu anak ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakat minas sama wal ard. Seandainya atur sabonan gerobot iman dan bertakwa, sungguh kamu buka berkat dari langit dan bumi. Nyen wakil buka buka berkat di term berkat dari langit ke tuhan yang burung-burung beraturek. Ini bagaimana? Bum! Berkat juga. Rujung diri pagodong diri dengan itu bila rumah pelak pelu itu bila bawa pelak dari rumah naik dia payah bayi. Kerana timbul berkat, timbul juga sebab-sebab yang menghasilkan keberkat, keberkatan. Taruh manusia ibu bubut yang betul-betul menghasilkan berkat. Katro hamba-hamba Allah yang akan membantu untuk menghasilkan berkat. Mandum Allah di sana menciptakan sesuatu. Sunatullah menciptakan lewat sebab. Menciptakan keberkatan juga menciptakan sebab-sebab keberkatan. Salah satu sebab keberkatan amanu wa taqaw. Beriman dan bertakwa. Waktu beriman dan bertakwa, kamu tu lekah dia. Tapi menyuhana iman dan bertakwa, tapi jangan lekah. Waktu kena emat, kena mati muda, untuk waktu yang nyanyi, dia macam muda. Waktu kena berhasil, anak tu boleh. Anak-anak tu lekah dia, abang. Anak tu lekah dia. Wah, kita kena ikhraya dan semangat. Tepuk tak perlu tahu dia. Itu ibu punya ikhraya. Wah, kita kena ikhraya kan semangat dia. Wah, kita kena ikhraya lebih pekat. Kita kena semangat dia. Ini tak nak anak dia bimbing dia. Allah lah katanya macam membuat anak berkat. Atau anak hasil membuat ni. Jadi, mana-mana jadi hati kemenentang berbayang. Pakar kerja ilayah kau kaya itu ini, tak ada sebab. Cuma pakar kerja ruhi kau kaya itu sebab ilayah. Kerana umat yang dibuat dosa itu. Itu diri Allah rumah kau dan nyanyi itu kepada. Aku benar-benar. Boleh pula? Menurut yang hakikat ukuran ruh dalam taat dan ibadat lewat taufik dan hidayah. Ini yang kita tahu. Ya, dia tidak kena pegah jik nyonyik buat ujung wa billahi taufik wa hidayah. Tidak ada pegah putih. Tapi yang kita buat bagaimana taufik dan hidayah Allah dah doik dan cerahan kita dia. Yang lagi hakikat royok ini. Cuma Allah geriwa katanya sebab-sebab untuk ibadah. Sebab-sebab untuk ibadah ia ke sebab-sebab di lagi rumusan kepenuh akhlak. Manusia baru sanggup kontrol diri mampu melakukan sesuai dengan kehendak syariat apabila berakhlak. Dan pajak orang baru berakhlak sebab orang berakhlak lebu. Pertama, riabah latihan.
Latihan dia pun biar tak lagi diwi dengan macam macam ada diwi dengan latihan dia wiwi gitu leh macam ada kemenangan muji leh macam ada buku-buku pun pokoknya tak muji leh muji biji muji leh muji biasa biasakan ikut membiasakan itu latihan itu pertama. Yang kedua tahsin. Tahdzib menyempurnakan. Betul-betulnya, betul-betulnya. Yang kele, mujahadah, meningkatkan. Meningkatkan. Sampai ini, wajib kebiasaan dalam tenaga. Linyat pun, linyat berdamah dengan kualitas. Linyat berayu tau. Yang kele, yang baru, hancit pre-e. Iban mujahadah, mujahadah, nak? Dah yang berlima, yang ini dengan buat. Iban cuma ada ibadah. Maka nak ada ibadah, kan? Yang berapa yang buat? Maka nak sama yang buat, tak buat. Tak sama yang buat. Dia ingin mujahad, hadir perhenti. Wajan baru kredit urung berarti waladina jahadu fina lanah dia nahu sebulan dah urung yang mujahadah bukan ilmu yang mujahadah paksa diri duduk kepuninya dah hanya lebih apa tak timo kekuatan lah lain kuatan lainnya nak rusdu nak ta'id juga nak hidayah rusdu tasdi ta'id lebih lawak pun hidayah-hidayah dekat pertama lainnya nak rusdu nak tasdik nak ta'id kita ke bermakna hidayah di petunjuk rusdu petunjuk eh kajiknya di dia tapi yang dia tak berulang ibadah dah si tak kok merah baik cuma ya kali tadi insyaAllah tak ada di karena punya apabila anak rumusan halal haram dan mulai dengan di dalam minta rezeki orang tu pun juga lu ni tentang akibat buruk dari punya gelaran liau ya Allah. Ini contoh. Tahu pernah siat umat bahwa di saat igatnya dipilih uruh-uruh dan geronyong dan sogok akan dibantu penjajahan gaya baru untuk masa depan dan geronyong dan akan menghasilkan uruh-uruh yang akan pegat dan geronyo uruh dan geronyo tempat bahagia generasi maka dalam yang nak berkata oleh kacoknya yang kena haji dia dia kena haji kacok dia lepah-pah buat oligat lepah-pah buat pemodal untuk icok dan geronyo lewat demokrasi politik hanya dengan ijuk peng menteng dan geronyo dan geronyo. Ini zaman bulan dah apa yang ini tentera, apa yang ini senjata, apa yang cok nak tu, asal nak berapa ni, yo. Dengan apa yang ini, dengan pun ada, peut. Akhir ji, hut nan gronyo, mala ya hafuka, wala ya hafuka, hana ya Allah, kan? Dah hana sayang ke rakyat. Ini tak penuh. Karena makna sogok ibtahlul haq bil batil. Tak buat kita tenggelamkan yang hak dengan tubati dan tubatilah. Nah sogok yang mana untuk buat betul-betul. Buat betul-betul. Nah, ini
kuah itu mati. Anak hak adik kuah ji di dari untuk terselamatkan orangnya payah kata kau. Nyen munyo berhasil kata kau ni nak mati. Karena untuk menegakkan kebenaran. Cuman ulun terima dah tahu. Ulun terima dah tahu. Nah ini ulun jauh hari ulun terima dah tahu. Nah manua ulun jauh hari ulun terima dah hari. Garis umum arasi wal mutasi bina. Yang cokok dari menerima nyen umum kita mengenerak raka. Tetapi nah hal-hal yang berbeda hukum dengan sebab yang berbeda. Ya, berapa? Ini yang ketiga dosa karena merasa menayak di ibu dosa. Apakah oh ya, pertama dia memufum bahwa setiap taubat berhenti melakukan dosa. Belum tentu dia berhenti melakukan dosa sudah taubat. Memang salah satu rukun taubat hentikan melakukan dosa. Sekedar berhenti tanpa rukun-rukun yang lain tentang taubat, nyentuhkan taubat tiba-tiba piu taubat piu he kau piu kerja piu he kahit dah hari. Yang salah satu rukun taubat berhenti. Rukun yang kedua berhentinya karena Allah dan karena hendak mampu, karena takut kepada Allah, karena hendak menghormatinya, karena kita yang menjaga pencitraan diri bak manusia yang dalam taubat hanya Allah. Maka ulah taubat berhenti melakukan dosa, niat tidak kepada kembali lagi dan lakukannya karena Allah, kemudian menyesali. Wadekat taubat betul-betul penyesalan karena Allah yang sebagai alamat kami terima taubat. Cuman dosa bodoh punya yang menyebut manusia ayat nama berhali melau bak poi. Ini baru taubat. Tak tahu pas bodoh yang terima. Mana tetap cuma air dan ekrong cuma di kaki rumah. Tak tu payah pi bawa masih banyak bulannya. Tak tu payah mau beli bawa ya Allah. Hati itu lah kayak kubeh gitu ya. Memang dulu ni orang ya. Ibu mah dong dengan roh dong memang dulu. Payah coba kena. Kena yang takut dengan manusia. Manusia. Yang apa? Yang selain dengan takutnya itu mengajar ada ini. Etika orang beriman hanya mesti juga ucapkan lafaz etika yang karena etika itu hati itu yang hanya terkoh mana wadah dia tapi hati tetap Allahnya dosa mana dosa yang hanya sabar maklum lagi mulinya hanya membentuk mulinya hanya dua-duanya cuma satu-satu dunia Allah. Ya walaupun nak tengok ke matahara ada buku makna etika kena tadi. Mesti jadi guna masa Jawa tu dan Tuhan jadi. Kerana biar masuk di etika di hati. Yang ilmiah lainnya dihindari baiknya etika-etika yang bertentangan dengan ketuhanan. Dia nak cerita Tuhan anak oh ya. Dia buka Allah kira. Ni ingatnya tetap rahiro ya aku dah mati pagi. Ya Allah, tangan Allah ya anak kat oh kawi pokok je dia roro yang penting hantar pano mengelu. Ya dia nyampe hari nikah itu dulunya. Selamanya menjadi keyakinan yang betul. Kata
pendapat ulama apabila gina tu mampuan nomor no dalil jemari bu dosa nya no moto berhentai ke dosa nomor no dalil tiga dah karena kaji ke keyakinan cuma yang boleh buat untuk datuk oh ya untuk tahu dilahkan saja hati yang tak boleh jawab tapi harus dengan pembelajar gemukur masak yang jawab malik maju ya hei dua hati macam mana ya gemukur maju gemukur ini jawab jawab ya man dikurung-kurung sana kata tepuh nak tepuh kaji tak payah masalah kan dia nak tepuh nak tepuh nak tepuh dia nak mufu mana mufu mana mufu jadi bakar tapi yang kamu mufu mana mufu ni insyaAllah akan mufu bapak kata tepuh tu dalam mufu you nak mufu mana mufu ha kan yang mufu saya kan tepuh lah kan tepuh jadi bakar dua melapih ni dia nak mufu mana mufu mana mufu tapi menyojahi wajib ni kat mana ni pegang air lah kat mana ni aku depo pun dia depo aku depo nak depo dia depo ni kat depo tulis dinari-dari tulis doa ke doa tetapi menjadi wasilah untuk doa tulis zikir dan zikir tetapi mendorong untuk berzikir baik di kerana di wasail untuk di untuk roh bangga kui tulisannya kalau kui kui inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kerana pala kuno tulis pala kuno tulis tulisnya yang kerana ni piyu yang piyu ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke piyu tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cuma tulisnya sebagai terharapkan wasilah bagi mengucapkan cuma itu mengingatkan orang untuk mengucap kerana ini baik terima kasih ya. Yuna sahabat pertanyaannya yang pertama melalui SMS. Yang pertama bagi ayah kalau ditanya bacut di pancaran satu gadah dengan kedua hati maupun dengan dengki iri dan kita. Yang ada mau jawabannya. Hai pertanyaan heboh. Dengan semua ini dengki. Yang kena baca apa bide, bagi terjemah bagi bayar ke negeri, kibat cara pun bagi negeri. Yang kibat lir macam tu. Luar masa pertanyaan. Nanti pertanyaan, kibat nunggu cara bayar, mulai pun dia kubit, tapi tak lir macam tu. Bagi dia lir pun, kebijakan, ketemu-temu pertanyaan. Saya bayar pula ketemu pengajian, ketemu pertanyaan. Cuma cara di cara menyoperle begat akhlak, begat akhlak. Atau pun jawab dia sudah. Buna ilmu mujahab, buna ilmu riaba, buna tak lakukan riaba, mujahada dan tahsir. Tapi untuk tak lakukan tanya, harus buna ilmu teori di konsep di. Itu ribu yang kedengkian. Lainnya akibat cara mempersepsikan dengki. Itu akibat-akibat ini benda ilmu yang mempengaruhi jua supaya muak kepada sifat dengki. Duh, rugo dengkian. Teh yang menakut-nakut, yang menakutkan di dunia dan di akhirat akibat daripada dengki pun resiko ini yang benda ilmu. Sehingga timulah sabuk inspirasi itu semangat anda lagi itu. Oleh yang lawan ada. Nah. Jadi kena sebut, kibacara ya aku tak tahu leh. Dan pelain ilmu tak tahu bertentang dengki. Sampai berada dengki.
Sama cara terapi di ilat itu. Ilmi ilat wajib. Ilmi tak. Ilmi betul dengki. Ilmi tahu tentang apa dengkinya, kibat dengkinya, dia wajib. Kemudian ilmi cara terapi di pegawai ilat. Ini kewajiban murno tentang ilat. Terapi supaya hilang sifat kepribadian yang dengki. Ini beda orang, beda kewajiban. Lalu yang berat tak penyakit dengan menang-menang ilmi yang ada. Pertama lah kalau ada, pertama. Pertama dah pasti. Lalu membacut mata, ya. Kerana bawaan ni yang ke, dengan bacut setelan-setelan ke berat. Lalu lepas mata orang kumpulak jadi. Yang kaya, pada apa lah. Ya, tu si dia pun buat kayu. Olehnya tu guna orang pupak yang ahli musik. Lainnya mengganti tegabur dan sebagainya. Pokoknya ilmenya tu, cara ih pun guna ilmu tentang pengetahuan tentang hakikat setiap sifat buruk, kemudian ilmu cara terapi, baik dengan pola pikir, terapi lewat cara berpikir, pola pikir, dan juga lewat latihan amalan dan amali. Nah, ilmi na amali. Sarangi jawabannya kibar cara yang pernah ilmu fardu'in tentang akhlak yang bekerja dengan tasawuf, sehingga segala sifat-sifat buruk di hati hilang. Yang wajib mempunyai hana dofa. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesempatan malamnya diambil nono pengajian dan sesi dan jawab bersama ayah. Untuk selanjutnya mengambil berkah oleh kebayang untuk pengajian malamnya dengan membaca doa. Tuan yang telah memandu pengajiannya, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqillah wa fiqarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسألك أن علمتنا فتب إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسينا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يسر لنا أمورنا مراحة لقلوبنا وداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وخليفة في أولادنا وخليفة في أموالنا واكنس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا اللهم يا غني يا حميد يا مبرئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا بنور العلم والفهم وأن تنور قلوبنا بنور معرفتك وأن تشرح صدورنا تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من جميع الأحوال والآفات وأن تلطف بنا بقضائك وأن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.